Ustad berisik banget. Yo, hello, what's up, slur. Balik lagi bareng gue, Baik Gaming 151. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat, gue bakal melanjutkan game main cret lagi. Oke, okay, guys, berisik banget lu. Ntar guys. Berisik banget cuy. Oke, sambil gebugin. Seperti biasa. Sebelum kita melanjutkan gamenya, langkah baiknya buat kalian untuk like dan juga subscribe video ini. Karena like dan juga subscribe kalian biar membuat gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih beautiful ya guys. Oke. Oke, teman-teman, gue juga mau mendoakan kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Oke, cuy. Gue mau menjelaskan kenapa gue baru upload lagi. Ya, dikarenakan banyak masalah banget, cuy. Bukan masalah apa-apa ya, di komputernya banyak masalah, cuy. Banyak problem juga. Ya, intinya seperti cuy, banyak problemnya. Ada yang error lah, itulah ya. Intinya gue meminta maaf kalau jarang upload sekarang ya. Bukan jarang sih, hampir semingguan gue belum upload lagi cuy. Oke. Oke lah, langsung aja kita. Hari ini kita mau ngapain cuy? Kita akan membuat jembatan, jalur jembatan untuk bangunan-bangunan yang kita build ya cuy. Jadi biar lebih bagus aja gitu dilihatnya. Oke guys, kita langsung aja lah ke projectnya guys. Let's go. Oke teman-teman, dan di harusnya kemarin ini gue udah nge-record sebenarnya cuy. Nah, karena udah apa? Sudah gue cek rekordannya, ternyata gak ada audionya gitu bro. Gue udah capek-capek ngomong bacot gak jelas ya. Audionya gak ada. Nah, kemarin gue sudah membuat FP farm dari spider yang kita buat kemarin cuy, yang kita temuin kemarin ya. Ini juga gue sambil AFK nungguin spider cave spidernya XP farm kita. Nah, gue sambil ini cuy farming cobblestone ya, cobblestone farm gitu. Kita naik aja cuy, kita naik aja bro, kita naik aja. BTW gue ini gue matiin dulu shadernya. Oh iya cuy, gue juga mau ngasih lihat kalian, kemarin gue menemukan sebuah yang langka gitu. Apa itu bang? Ya itu adalah ini cuy, ntar ya. Aduh lama banget cuy. Di sini gue menemukan zombie pillager ya teman-teman. Jika kalian lihat ya, kemarin gue menemukan zombie pillager di daerah sekitar sini. Nah sekitar sini bro, tapi barengan sama creeper juga ya. Untungnya nggak mati itu zombie pillager ya guys. Dan di sini gua juga sudah membuat XP farm dari spawner cave spider ya, yang dulu kita temuin cuy di mineshaft ini. Nah, tetap turun ke bawah. Nah, di sini cuy. Di sini kita membuat XP farm dari cave spider, dari spawner cave spider ya. Oke, punya ya, intinya kita sudah membuat XP farm. Sudah ada enchanting room juga ya. Harusnya gue kemarin record cuy, cuman error ya di OBS nya gak tahu gak kenapa. Nah kita langsung aja naik lagi. Tapi di sini rencana gue sebelum kita membuat jembatan, gua mau sembuhin dulu zombie pillager teman-teman. Nah rencananya gue mau sembuhin dulu
zombie villager takutnya hilang gitu coy. Oke, sebelum kita nyembuhin, kita siapin bahan-bahannya dulu. Oke, dan bahan-bahannya terdiri dari gak tuh cuy. Oke, jadi dari fermented spider eye ya. Nah ini kita buat dua aja bro, biar inilah gak usah ngabis, biar gak ngabisin inventory cuy. Kita langsung naik lagi karena sudah mendapatkan fermented spider eye. Gak pakai lama, gua langsung membuat potionnya, potion of weakness ya, untuk menyembuhkan zombie villager cuy. Dan gue di sini nyari-nyari gunpowder dulu untuk dijadikan splash potion. Nah, oke, di sini sudah jadi splash potion yang of weakness-nya. Kita tinggal ambil golden apple dan turun ke bawah untuk menyembuhkan bapak villager yang kerasukan, cuy. Nah, kita lempar. Oke, kita langsung kasih makan golden apple. Langsung kejang-kejang dia, bro. Sambil nungguin, kita langsung saja untuk membuat jembatan kita. Let's go. Oke, di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat jembatan kita ya. Bahannya cuman dari cobblestone sama oak log aja cuy. Oak log sama oak plank ya. Pakai slab biar lebih hemat cuy. Gua konsepnya gak terlalu bagus cuy. Gua gak terlalu bisa nge-build ya. Ya jadi intinya yang penting kan jembatan gitu, terbentuk kayak jembatan guys. Oke, di sini gua mau rapi-rapi dulu. Oke, let's go. Kita langsung membuild jembatan kita bro. Let's go. Dan di sini gua menggunakan replay mode. Ya, gua juga kemarin jarang uploadnya juga karena ini cuy, salah satunya ya. Gua ngebenerin dulu replay mode yang kemarin error cuy. Oke, intinya kalian lihat aja cuy. Kalian nikmati aja replay mode-nya. Gua gak ngomong dulu di sini ya. Kalian akan ditemani dengan alur musik yang indah. Oke, selamat menonton.
Yo guys, sudah selesai kita membuat jembatan ini cuy. Tapi sisa satu lagi sih. Tinggal sisa jembatan ke hutan kita ya. Belum cuy, belum kita kasih jembatan. Nah, jadi jembatannya kayak gini cuy. Sebenarnya enggak bagus sih. Kayak kehalang aja gitu pandangan tuh. Tapi enggak apa-apalah, yang penting kan ada konten ya. Oke guys. Jadi seperti ini aja untuk episode kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk apa yo. Ya apalagi lah, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Kalau bisa share ya ke teman-teman kalian biar channel ini rame gitu bro. Ya semoga kalian suka ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Bye bye.